Halo semua, bertemu lagi dengan gue di channel Game Java ID. Kali ini gue akan mereview sebuah game eFootball PES 2021 European Edition. PES kali ini bukan dimod oleh FC Dream, melainkan oleh Latifil Khobir. Yeay. Terima kasih banyak buat Latifil Khobir yang sudah memod game PES 2021 ini. Dan langsung saja kita masuk ke menu utama. Di sini seperti biasa ada single player, UEFA competition, multiplayer, training, changing room, option, help dan action. Kita pilih ke option terlebih dahulu. Di sini kita pilih bahasa. Di sini kita ada bahasa Indonesia, English, German, Spanish, Italian, Portuguese. Kita pilih English saja karena viewer gua nggak semuanya orang Indo, ada orang luar juga. Oke, kita kembali. Di sini PES 2021 Europe Edition yang jelas kemungkinan besar tidak ada Liga 1 Indonesia atau Liga Asia lainnya seperti AFC Cup. Jadi di sini lebih ke Europe Edition, liga-liga Europe. Kita langsung saja ke single player. Di sini kita pilih match mode. Nah, di sini kita ada pilihan 5 stadium, di antaranya adalah Camp Nou yang home base-nya Liga Barcelona, Allianz Arena home base dari Bayern Munchen, San Siro home base dari AC Milan, Santiago Bernabeu home base dari Real Madrid, dan Iduna Park home base dari Dortmund. Di sini kita pilih 5 menit agar tidak terlalu lama video ini. Difficult normal aja. Kita pilih next. Nah, di sini ada national team, English League, German League, other clubs, Spanish League, dan Italian League. Menurut gua kemungkinan besar tidak ada Liga Indonesia, coba kita ke other club. Ini ada Sparta Moskow. Benar, di sini tidak ada Liga Indonesia. Kita kembali. Kita masuk ke national team dan ternyata ada negara Indonesia dan Asia Tenggara lainnya. Kita pilih enggak, kita kembali dulu. Kita masuk ke English League. Di sini
ya, bagi kalian yang ingin downloadnya, kalian bisa cek di deskripsi video atau di Muhammad Rafli. Aduh, bingung gua mau ngomong apaan. Indonesia 2 Thailand 0. Untuk sementara ini kita unggul 2 dari atas Thailand. Osvaldo Hai, menit ke-23. Ayo gas, Abimayo, rebut bola dia, mengoper ke FBB Eka. Ke Muhammad Rafli dia, mengoper ke Osvaldo Hai. Osvaldo Hai. Osvaldo Hai langsung dia. Sayang sekali. Hanya menghasilkan corner kick terbisa. Dengan penjuru bagi Indonesia yang akan dieksekusi oleh VBK. Terlalu keras kayaknya. Bukan. Dibuang saja oleh pemain Thailand. Dan Abimanyu sendirian. Ah, tidak. Terlalu lama Abimanyu tadi. Oke, Muhammad Rafli mengoper kepada Abimanyu. Abimanyu langsung di awal. Mengoper kepada Bagus Adi. Bagus Adi bantong sing dia, pancilan dan hanya menyentuh tiang gawang permisa. Sekarang Thailand memberi tekanan terhadap Indonesia dan digagalkan oleh Andi Setio. Mengoper kepada Febi Eka. Febi Eka mengoper ke Muhammad Rafli. Muhammad Rafli shooting langsung. Ahai. Sayang sekali. Masih jauh dari Mister Gawang Permisa. Oke. Indonesia terus memberi tekanan terhadap pemain Thailand. Osvaldo Hai. Abimanyu mendapatkan bola dia sendirian, shooting langsung dan babak pertama sudah selesai dan kita lihat ke match detail. Ball possession Indonesia unggul 11%, shooting 10-1, shot on target 6-1, corner kick 1-0 dan false 0, offset 0. Kita lanjut ke babak kedua. Second half dan give up babak kedua dimulai. Muhammad Rafli permisa, direbut oleh pemain Thailand di sana. Muhammad Rafli mengejar bola dan kena. Apakah shooting langsung? Mengoper dia kepada Osvaldo Hai dan kosong permisa lagi. Osvaldo Hai. Kosong, Indonesia unggul atas Thailand. Muhammad Rafli mengoper bola dia kepada Osvaldo Hai. Osvaldo Hai. Osvaldo Hai shooting langsung dan terlalu samping kanan Mister Gawang Permisa. Oh ya, bagi kalian yang sudah nunggu channel Game Java di upload, mohon maaf karena hari-hari ini gue sibuk banget di dunia nyata. Jadi konsisten tiap minggu ya. Gue udah sebulan kayaknya udah gak upload. Indonesia kegogolan atas Thailand permisa, yang dilakukan oleh Terasi Danda tadi di menit ke-56. Osvaldo Hai, Rafli tendangan langsung dan terlalu keras tadi. Julfian di permisa. Osvaldo Hai. Osvaldo Hai. Abimanyu permisa merebut bola dari pemain Thailand, mengoper kepada Osvaldo Hai. Osvaldo Hai, terlalu lama tadi. Tidak jelas Osvaldo Hai. Sayang sekali. Throw in Thailand. Andur Hidayat tadi merebut bola
Thailand sudah memberi tekanan terhadap pemain Indonesia ternyata. Ah, untung saja bola bisa ditepis oleh Raja Winata. Membawa bola kepada Abimanyu. Abimanyu membawa bola sendirian dia. Ah, pelanggaran terhadap pemain Indonesia. Kartu merah. Oh tidak, kartu kuning. Kira kartu merah. Free kick. Akan diisi oleh Abimanyu. Aduh, ah, mudah saja ditangkap oleh kiper Thailand. Oke, Osvaldo Hai. Osvaldo Hai. Ah, terlalu lama dia. Evan Dimas mengoper kepada Osvaldo Hai. Ah, terlalu kencang tadi. Oke. Ah, niatnya passing tapi shooting kepencet. Apalah. Ah, Muhammad Rafli mendapatkan bola, dia shooting langsung dan gol. Indonesia unggul 3 atas Thailand 4-1. Julfiandi, Muhammad Rafli. Target 10/4, corner kick satu sama, false 0/1, offset 0. Oke, sampai di sini saja gua review game PES eFootball PES 2021 ini, Europe Edition oleh dimod oleh Latif Lekobir, dan sampai jumpa di next video. Bye bye.